Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Tech Bike. Seperti biasa, pada video kali ini saya masih membahas tentang spare part sepeda. Namun sebelum kalian lanjut untuk nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis dan dengan subscribe kalian bisa membantu channel saya lebih berkembang lagi. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya yang ada di sebelah layar kanan bawah kalian, agar setiap ada video baru dari saya, kalian dapat notifikasi dari YouTube. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan coba membahas perbedaan dari dua jenis pedal dengan seri yang sama, yaitu Lukeo Classic 3 Plus dan Lukeo Classic 3. Nah, apa perbedaannya? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, Lukeo Classic 3. Yang pertama adalah tensionnya adalah 8 Newton meter atau 8 Nm. Untuk berat 140 gram per pedal. Luasan penampang dari bagian atasnya dalam 400 mm persegi dan easy clip out atau gampang untuk melepas clip. Nah, itu fitur dari Lukeo Classic 3. Yang kedua adalah Lukeo Classic 3 Plus. Apa itu Lukeo Classic 3 Plus perbedaannya dengan Lukeo Classic 3? Yang pertama berat sama 140 gram. Nah, di sini terletak perbedaannya adalah stainless steel plate, ya. Jadi pada bagian atasnya atau penampang yang bersentuhan langsung dengan cleat ada bagian sebelah luar kiri dan kanan terbuat dari stainless steel plate. Nah, luasannya sama 400 mm persegi, easy clip out sama dengan Lukeo Classic 3 dan tension adjustment 8 sampai 12 Nm ya. Jadi 8 sampai 12 Nm. Jadi perbedaannya adalah yang pertama adalah stainless steel plate dan yang kedua adalah tension adjustment teman-teman dari Lukeo Classic 3 dan Lukeo Classic 3 Plus. Itu dia perbedaannya. Seperti apa tampilannya? Mari kita buka bersama-sama. Sebelumnya udah saya buka, tinggal lihat tampilannya saja ya. Kita ambil salah satu sampelnya saja. Inilah Lukeo Classic 3 dan ini adalah Lukeo Classic 3 Plus. Tonton bisa lihat sendiri, geometri, dimensi hampir sama semua. Tampilan depan belakang sama. Yang membedakan adalah ini teman-teman, stainless steel plate yang ada di sini. Stainless steel plate dan ini adalah tidak ada stainless steel plate. Itu saja. Secara tampilan hanya itu perbedaannya. Secara fungsi, tension adjustment dari kedua pedal ini berbeda. Yang ini Lukeo Classic 3 biasa hanya 8 Nm. Nah, yang Lukeo Classic 3 Plus 8 sampai 12 Newton meter. Itu aja sih teman-teman perbedaannya. Selebihnya sama. Harga juga tidak berbeda jauh. Jadi tergantung kalian mau pilih yang mana. Selanjutnya tinggal bagaimana kalian lebih suka yang mana antara kedua jenis pedal ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share dan berikan kritik dan saran kalian pada kolom komentar. Saya tunggu kedatangan kalian di Tech Bike. Sampai jumpa dan salam sehat.